Ini harga TV-nya berapa, Mas? Yang ini 18,5. Wow, 18,5. Murah banget. Halo guys, hari ini saya udah berada di pasar ya. Saya mau beli elektronik, yuk temani saya mau beli TV nih ya. Ini di toko langganan saya juga. Kenapa saya beli di sini nanti akan saya jelaskan di dalam video. Yuk, langsung kita jalan ke sana. Guys, sekarang kita sudah dekat-dekat tokonya, itu tokonya ya. Jadi saya mau nunjukin ini letak posisinya itu dekat ya Duta Hotel di sini, ada bisa dilihat Duta Hotel. Jadi kesannya itu ya, ini memang semuanya sebenarnya ini toko elektronik, tapi itu toko langganan saya itu ya. Toko Sinar Berlian itu tuh. Ya. Yang ada logo LG-nya ya. Ini saya enggak di sponsor oleh LG. Oke, yuk kita langsung sana cepat. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang suka dengan YouTube channel saya mau mendukung boleh klik tombol subscribe di bawah ini, subscribe itu gratis, cukup satu kali aja, kalau sudah warna biru gak usah. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya dapat notifikasi setiap kali saya upload video. Untuk teman yang suka boleh klik like dan klik share berbagi informasi. Yuk kita sekarang. Oke, sekarang kita udah di depan toko, sebelum masuk toko kita harus pakai masker dulu ya, menjaga tetap keamanannya, safety, ikutin prokes. Yuk kita masuk, saya mau beli TV LG nih. Kita lihat ada TV LG apa yang bagus nih, rekomendasi dari orang ya. Sultan. Wow. Guys, gini nih, ini posisinya jongkok, ini dusnya ya. Jadi kita bisa tahu besaran TV-nya di mana. Ini TV-nya 65 inch. Damn! Udah 4K ya. Nih. Dan dia ada OS-nya sendiri ya. Mantap banget ya. Yuk, kita langsung unboxing. One hour later. Halo guys, lihat nih Sultan Selinca lagi beli TV. Mentang-mentang rumah baru, ya gak bang? Prepare dulu rumah baru ya. Ini hasil essence beli TV. Ini bukan hasil ini ya. Nipu-nipu ya, bukan trading-trading ya. Gak Abdul bang ya, rumahnya keren, TV-nya harus keren dong. Sultan gitu loh. Ukurannya 65 inch, ini bisa lihat nih, dikira setinggi saya nih. Tapi setinggi saya kalau duduk ya maksudnya. Wow, sektik. 65 inch, ini udah 4K.
Tadi harganya berapa, Mas? 14.500. Oh my god. Wow. 14.500. Wow, murah banget. Ini untuk yang mau beli TV langsung nih ke sini. Selain ada brand LG, di sini ada brand apa lagi? Ada Samsung, Panasonic, Sharp, Boca. Lengkap kok. Woi, tuh. Jadi kalau mau murah ke sini aja. Iya. Kita kosnya berlian, dijamin harga di bawah pasaran. Woi, harga bersahabat banget tuh. Iya, ya. Kualitas harga Sultan. Ini saya pilih LG karena dulu monitor komputer saya juga LG, saya pakainya awet banget. Dan saya milih TV-nya juga LG lagi ya. Dan dulu sama saya juga ada beli brand lain. Jadi kita berbeda brand. Coba-cobain. Ini sudah selesai. Siap. Guys, ini saya mau kasih lihat. Ini bedanya tipis banget nih ya. Pinggirannya, listnya kecil. Ya, tipis banget, serasa nggak ada frame lagi ya. Ini video 4K. Ukuran TV-nya bisa dilihat nih kalau saya berdiri. Ini 65 inch ya. Ini bagus banget nih. Untuk pencinta visual, rekomendasi banget untuk ambil yang ukuran 65 inch. Ataupun yang mau 55 juga boleh. Ini harganya bersahabat banget di toko berlian. Ya, saya ambil yang ini aja deh ya. Ini udah lihat menggoda banget. Kalau nggak ambil nanti susah tidurnya ya. Bagaimana, Will? Cocok banget. Ambil ini nggak? Ya, pasti ambil dong. Ambil ya? Ambil. Ini cocok ya? Ya, rumahnya juga keren. Orangnya yang keren, bukan rumahnya yang keren. Ya, bener-bener. Ini, apalagi kalau buat edit video keren banget, coy. Mantap banget. Ada HDMI ya. Nah, jadi bisa connect juga ke komputer mau ataupun laptop bisa. Mau edit video atau main game juga bisa nih. Ini tadi harganya berapa? 14.500. Wow, murah banget. Ini langsung capcus ambil ya. Guys, tadi kita udah lihat TV, sudah deal kita ambil ya. Kali ini saya pengen tanya-tanya nih soal TV yang ini nih. Karena tadi pas awal masuk itu mata saya langsung tertuju pada TV ini karena ini gede banget ya. Ini ukurannya berapa, Mas? 70 inch. Damn! Tuh, wow. Ini serasa nonton di bioskop ya. Jadi untuk teman-teman yang mau cari TV gede dan ataupun elektronik lain bisa cari ke toko Sinar Berlian dan pasar ini ya. Jadi saya udah ada kasih tahu lokasinya di awal video. Oke, ini harga TV-nya berapa, Mas? Yang ini 18,5. Wow, 18,5. Murah banget. Jadi langsung deh ke sini. Habis itu kita mau lihat sound system lagi ya, karena kalau nonton TV itu suaranya nggak blegar, itu kurang afdol. Jadi kita mau lihat dulu nih sound system. Oke, dengan Mas siapa nih? Wahyu. Dengan Wahyu. Mas, saya mau cari sound system nih. Ini ada produk apa yang rekomendasi? Kalau pasti suaranya ya. Pengen buat nonton atau buat gaming rencananya? Kalau dua-duanya bisa. Ada lah yang dua-duanya ada. Ya, kayak gini nih kita pakai sekarang nih. Nah, yang kita set sekarang dengan TV Sharp yang 70 inci ini, mereknya BMW, size-nya 15 inci. Untuk karaoke mantap dan untuk nonton juga oke. Yang 15 inci itu maksudnya apa? Size inci dalam speakernya kok. Oh, speakernya. Ya, speaker tuh ada ukurannya ya. Yeah. Istilahnya 15 inci ya. Oke. Okay. Jadi dengan dua ini ya, speaker ini. Iya. Yeah. Kiri kanan ya, stereo. Stereo ya. Terus termasuk mixernya juga ya. Iya, yeah, betul. Karena ini modelnya pasif, bagusnya tuh nanti pakai kayak gini. Ini contohnya model power mixer. Oke. Okay, jadi ada power, ada mixer. Iya, iya. Jadi kalau satu set ini harganya berapa ya? Ini kurang lebih 15-an kok. 15 juta ya. Wow, murah banget. Oke. Jadi saya sebelum beli ini pengen coba dengar dulu suaranya boleh? Oh, boleh itu. Kita connect pakai Bluetooth aja ya. Oke, okay, boleh, Mas. Harga 15 juta tadi ya, ya betul, saya dapat mixer yang sebagus ini. Terus saya ingin tahu juga nih ya, tadi harganya itu ikut ini ya, mixer dan
speakernya ya, dua speaker. Nah, jadi saya mau nanya nih, ini keunggulan dari speakernya apa nih? Kalau brandnya ini sudah tahu lah ya, B&B itu udah mata tebak, gak usah diragukan lagi. Nih, ini ada gambar palunya apa nih? Maksudnya nih? Oh, jadi gini, kalau gambar palu ini dia impact resistant, jadi memang bodinya lebih tebal, lebih kuat dibandingkan brand lain. Terus juga kalau B&B ini kita punya yang original. Wow, hati-hati kok, hati-hati. Kita punya yang original. Oh, ada yang gak original ya? Oh, banyak kok. Oh iya, jadi banyak. Makanya supaya gak salah beli, dapat yang original mesti ke toko Sinar Berlian ini ya, elektronik ini. Ini langganan saya dulu juga sudah beli TV di sini, dan saya mau beli lagi ya. Sultan Jami mau beli bebas ya. Ya, murah banget gitu. Oke. Jadi apa? Bodinya lebih tebal ya? Lebih tebal kok. Itu dijamin original ya. Iya, betul kok. Dijamin original. Nah, dari kategorisasi kita bisa cek. Terus ini dia punya suara memang middle, suara ya. Untuk karaoke, suara vokal kita lebih lebar, lebih luas. Kita karaoke juga lebih ringan lebih. Wow, mantep banget. Nih. Wow. Untuk para yang pecinta musik, rekomendasi banget dari alat ini ya. Terutama datang ke Sinar Berlian ini, masih ada alat-alat yang lain juga. Kalau mau cari yang sound system lain juga ada juga ya. Dia ya, dari yang budget sekitar 5 juta juga ada. Ada sampai yang puluhan juta juga ada. Jadi sultan harga sultan juga ada, harga yang bersahabat juga ada juga. Jadi teman-teman langsung sini. Saya senangnya toko ini adalah pelayanannya tuh ramah-ramah banget ya. Jadi itu juga ada SPG-nya cantik-cantik juga. Cuma nggak berani masuk ke TV ini. Maksudnya masuk ke nih ya, daily vlog saya nih. Oke, kita lanjut ke pembayaran. Saya ambil langsung mas, murah banget. Gitu ya. Damn! Jadi di sini bro, satu sistemnya seharga 5 juta, yeah. Satu kunci PLG plus breaker 14.500, jadi totalnya 29.500. Berapa? 29.500. Wow, murah banget. Untuk pembayarannya mau apa bro? Cash, debit. Kredit aja, bisa. Jadi selain kredit bisa apa lagi di sini? Selain cash juga, yang pastinya. Bisa pakai leasing loh. Kalau pakai leasing juga, leasing yang tempat yang pakai leasing bisa juga di sini. Bisa pakai leasing apa aja? Kredit. Ada kredit terus? Buff ya. Ya oke, okay. Ya ada dua itu cukup lebih lah ya. Jadi ambil nih Bill, hah? Ambil dong. Ambil ya? Ambil, wajib ambil. Guys, ini kita sudah bayar, tinggal tunggu barang yang diantar ya. Ini ya. Teman-teman yang ingin mencari peralatan elektronik rumah tangga, mau cari TV, kulkas ada, mesin cuci juga ada, dispenser, rice cooker dan alat-alat yang lain, ataupun lampu-lampu juga ada, itu bisa langsung ke toko Sinar Berlian di pasar sebelah Hotel Duta. Ini buka setiap hari, hari Minggu juga buka, tanggal merah pun juga buka ya, kecuali hari besar banget baru nggak buka. Itu pagi sampai jam 5 sore, dari jam 8 pagi. Itu dari jam apa lagi? Kalau hari Minggu setengah hari, buat teman yang mau alamat tokonya ada di kolom deskripsi dan nomor teleponnya juga ada di sana, bisa langsung ke sini. Harga bersahabat, barangnya lengkap, pelayanan ramah-ramah, mantep nih. Oke, rekomendasi banget. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka, bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Ya, dan klik like juga, share, berbagi informasi kepada teman-teman yang lain. Kalau di Jambi ada toko elektronik yang lengkap dan harganya bersahabat di Sinar Berlian. Bye.